dateng. Lo ngerti gak? Orang tuh ada yang kerja, ada yang ujian. Apa dikasih bukti nih ya? Gue beneran ujian hari Minggu. Dan dengan sombongnya lo ngomong kayak mana lebih rugi kami dong. Gue udah bisa. Yo guys, welcome back to my channel. Oke teman-teman. Jadi suara gue hari ini udah balik lagi. Thank you guys. Walaupun masih agak sakit, jadi ya kena radang. Gue kagak bisa ngomong. Ini kalau gue ngomong kuat ternyata masih sakit ya. Tapi gue bisa ngomong lagi. Jadi gak kayak kemarin suara gue harus gue tahan. Itu sakit banget kemarin gue harus ngonten ya. Ya ampun, itu menderita banget. Ini masih ada sakit, cuma gak separah kemarin ya. Oke, jadi yang viral sekarang adalah seorang Nainis Put ya. Ya, Nainis Put kali ini udah menggila guys ya. Kenapa gue bilang menggila? Jadi mitra-mitranya dikick bro. Dikick orang ya, selalu menjaga mitra-mitranya, seller-sellernya biar terus bertahan. Ini dikick gara-gara gak mau ikut gathering. Gathering fungsinya buat apa? Ya buat sosial media lah. Nanti kan foto-foto video bareng gitu kan, buat mempromosikan ini loh memberku. Ya itu hanya seperti frekuensi gue aja ya. Ya tapi di sini gue bakal coba lihat juga mitra-mitranya, dan gue bakal spill juga chat-chatnya yang di mana mitra-mitranya itu dikit. Ini udah sakit lagi bareng gue. Jadi gue gak ngomong kuat-kuat lagi lah. Aduh udah sakit guys. Bentar ya. Buat teman-teman yang baru mampir channel ini, jangan lupa guys diklik tombol apa? Seperti biasa ya, subscribe. Langsung aja kan klik tombol subscribe, karena kalian udah mensupport channel ini untuk upload setiap hari. Ini udah sakit banget, gua mau sakit. Oke, jadi gua dapat dari mitranya sendiri videonya. Nah ini alamat mitranya ya. Kita coba tonton guys. Ini yang jual nggak salah. Ini kan masih bocil ya, ya masalah ya. Namanya usaha itu dimulai sejak. Nah ini adalah salah satu mitranya nih. Kalau dilihat sih dari segi standnya sih biasa-biasa aja lah. Ya. Kalau kita lihat sih dari video ini mitranya dibilang ya biasa-biasa aja, lagi merintis lah ya. Oke, kita coba lihat chat-chatnya. Kenapa sih larangannya? Kan kalau mitra kayak dia ya, misalnya nggak kumpul gathering, ya nggak masalah lah. Karena kita lihat aja, itu aja stand aja kayak gitu ya. Ya dibilang sederhana. Mungkin kalau misalnya untung ini, untung nih. Masa ya untungnya langsung dipakai buat gathering gitu kan, buat ketemu owner gitu, buat ngumpul bareng. Oke lah, kita coba chat ya. Lihat chatnya dari grup FC yang tersebar. Let's go. Ceritanya makan lu seperti spill chat mitra Nainis yang dikick dari grup. Oke, ini makan lur yang belum nonton, ini ada deskripsi ya. Masalah makan lur itu ceritanya panjang banget. Ini nih sampai sakit ya. Oke, kita tonton. Spill chat mitra Nainis yang dikick dari grup. Berarti lagi Mas lihat tuh. Semua mitranya dikick. Tuh, lihat tuh. Si Nainis put remove di MP Ajija. Sabar ya. Kalian sabar ya. Udah, kan dia udah boleh ini pakai nama sendiri, enggak mau pakai nama dia. Ya udah, apa masalahnya? Izinnya aja gak ada, administrasinya juga gak ada. Cuman bayar doang terus dikirim, udah. Semoga rezeki lu lancar ya, gue juga gak ngerti lagi sama nih perempuan ya. Kayak ada aja gitu gebrakannya gitu, usahanya. Masa orang gak ikut gathering di kick semua. Terus itu kan duit lu, itu kan ini lu apa namanya, mitra lu harus mengayomi, harus kerja sama bareng. Harus sih kayak gitu. Semua di kick gara-gara gak mau ikutan ini gathering, lagi juga gak ada yang mau ikutan tuh gue yakin. Gue baca-baca chatnya. Oke, kita coba baca chattingannya ya. Parah banget sih, tapi kita baca dulu chattingannya. Eh, kok para mitra di-kick dan diblokir kocak? Apakah dengan ini masalah selesai? Orang kayaknya nggak seharusnya nyebarkan chat grup. Kalau begini alangkah baiknya bisa pakai brand sendiri. Terima kasih kak, sukses selalu. Mungkin membernya nyebarin chat ya. Terus akhirnya ya Nainis Put ngambil tindakan kayak dikikin ya. Mungkin isi chatnya yang dibilang tadi sama makan lur. Kalau nggak ikut gathering, akhirnya tambah emosi nih dari Nainis ya. Nainis ya, akhirnya dia ngekikin sekarang membernya dikik gara-gara emosi. Aduh, harusnya kan di Ayomi ya. Kita udah bayar nih.
bayar kena ini sebut. Harusnya mitranya di Ayomi gitu. Jangan dilepas tangan nih. Dan kalau gak ikut chatting toh apa masalahnya? Mungkin cuma pengen foto-foto. Ini loh mitra gue. Kan sekarang seperti kayak gitu dong. Ya gak siap. Tanya pendapat gue. Coba kalau kita tanya dari komen netizen. Tapi duit yang daftar mitra udah masuk bisa dipidanain gak sih? Nah, ini. Ya gak bisa, karena kan di situ pasti ada perjanjian ya. Tau bisa. Seketika bocah lagi main bisnis-bisnisan. Oh iya, benar. Kalau gak salah mereka berdua ini bocah ya. Yang dari Medan merantau ke Bekasi ya. Ya, benar. Apa gue sepil video yang awal itu video-video mitra-mitranya? Gitu. Semua orang merintis dari bawah. Karena gak semua mitranya tuh kaya ya. Banyak duit. Bahkan mereka gabung dengan uang secukupnya ya ke mitra Nainis. Mungkin buat ngebagusin ekonominya. Harap bisa balik modal dengan sih. Ya, jadi gak semuanya harus ikut sih menurut gue ya. Karena mitra-mitranya tuh belum tentu orang mampu ya. Next, kedua. Gue yang dari awal gak mau ikut-ikutan drama Nini's Food. Karena gue ngerasa kayak drama bocil. But this one gets in my nerve, bro. Gila. Lu kalau mau nge-review makanan orang, terserah lu mau bilang itu jelek, mau bilang gak enak, terserah lu. Tapi gue pengen komen lu sebagai franchiser. Lu jahat banget. Ini muncul di FYP gue. Ini grup franchise Nini's yang Bekasi. Oh, ini grup yang disebar tadi ya. Dibikin anggotanya. Wow, sekarang langsung kagak bisa komen lagi nih. Anda tidak ingin ribut saat nge-group kan Anda bukan lagi besar. Oh, ini yang di-kick. Oh, ini yang di-kick. Oke. Kita coba contoh nih. Kita dengerin dulu kakak ini ngomong ya. Gak boleh gue ngomong duluan. Katanya ada gathering ya. Nini's Food Bekasi. Nih semua cabangnya nih. Gathering harus dateng. Lu ngerti gak? Orang tuh ada yang kerja. Ada yang ujian. Sampai dikasih bukti nih ya. Gue beneran ujian hari Minggu. Dan dengan sombongnya lu ngomong kayak mana lebih rugi kami dong. Gue udah bisa picture sih muka lu kayak apa. Kalau gak mau ikutin silakan monggo punten pakai nama sendiri. Gila lu ya. Bisa-bisanya lu ngomong sama partner lu ya. Gila nah, orang-orang pada franchise ke lu. Trusting you. And then you just treat them like shit. Man. Ngerti bahasa Inggris. Dan enggak. Dengan gampangnya lu bilang kalau enggak mau langsung out. Emangnya kita franchise enggak pakai duit? Alhamdulillah jadinya berkurang tanggung jawab saya. Gila lu perusahaan besar, say. Lu Tencent Group, say. Alibaba lu, hmm? Lu enggak habis pikir sih. Lu cuman baru dapat rezeki segini aja lu bisa besar kepalanya kayak gitu. Dan gua salfok ini surat perjanjian ya. Franchise-nya ini kenapa ada nama seblak? But anyway, gua ngerti lu pada masih muda. But no, gak ada alasan karena kalian masih muda, tapi attitude lo. Gila, gue masih sabar sih mereka. Hebat gue ajukin jempol ke para franchise Bekasi. Hebat lu pada. Jadi gue sih, wah, mau KPKMH lu. Lapor polisi. Oke, kita terjemahkan satu persatu perkataan chat dari Nini's Food ya sekarang. Aduh. Oke, jadi kita coba baca ya dari chatan yang dari grup ini. Ini gue gak tahu sumbernya dapat dari mana. Karena ini udah gak ada lagi ya. Mungkin sudah dihapus ya sama. Ya ini udah kena tegur tadi sama Nini's Food ya. Kita coba baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku owner Nini's Food ingin memberitahu kepada fans, kita akan mengadakan gathering yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli hari Sabtu. Diharapkan untuk hadir semua. Yang tidak hadir akan kita blacklist karena akan ada beberapa poin penting yang kita sampaikan atau evaluasi. Demikian saya sampaikan, kami sangat mengharapkan kedatangan kalian. Semoga Rawajati AM 11 dekat stasiun Pasar Minggu baru jam 5 sore sampai selesai. Wih, acaranya pun sore nih. Ini acaranya pun sore nih. Ya. Ini acaranya sore nih. Hey, kalau yang rumahnya jauh kayak gimana nih? Ya, satu lagi. Gue coba baca dari chat ini, kagak ada nih uang transport. Hey, hey, mitramu itu belum tentu kaya. Kalau kita lihat video di awal tadi ya, mitra-mitranya merintis gitu. Dari sebuah bangunan kecil gitu ya. Aduh,
di sini kagak ada nih uang transport. Kamu kira untuk berangkat ke sana buat gathering tidak perlu namanya ongkos makan, ongkos bensin, ongkos berangkat gitu ya, ongkos pulang gitu. Dia langsung main blacklist aja. Udah kayak perusahaan besar banget ya, kayak ini perusahaan yang kagak butuh karyawan sih harusnya ya. Kalau gue baca kayak wah. Kita coba kita lihat nih tanggapan dari member-membernya nih yang nggak bisa ikut hadir di blacklist kak. Terus dibahas lagi nih dua. Iya kak. Nah ini banyak poin penting yang ingin disampaikan. Kalau kerja gimana kak? Jadi kita harapkan datang semua. Ini terlalu sombong. Gue minum dulu nih. Ini gue terlalu emosi nih. Anastasia Nainis. Lebih rugi lagi kami kalau kakak nggak datang. Hey, apa ruginya? Kan bisa ngadain Zoom gitu ya. Bisa itu dibuat video tuh materi-materi kalian yang pengen disampaikan. Sekarang ada namanya kamera ya. Kamera nih, kamera kan. Set, direkam aja nih. Terus tinggal ilmunya share di grup. Apa susahnya? Saya ada ujian kak hari Minggu. Sampai spill di jam dan di tanggal. Mana lebih rugi katanya? Kami dong. Wong, ini juga demi kebaikan bersama. Jadi tolong jangan susah diatur. Kalau gak mau ikut silahkan monggo. Punten, pakai nama sendiri. Ini cuma wajib yang Jabodetabek aja kak. Gak berlaku untuk yang di luar nih. Berarti yang di backlist hanya untuk Jabodetabek aja kak. Enak dong yang di luar kota. Oh, cuma yang di Jabodetabek aja. Aduh, gue kira di luar. Kalau di luar bener-bener anda tahi gitu kan. Tapi ini aturan yang terlalu ketat ya. Sampai di backlist. Hey, masuknya bukannya free tuh. Menurut gue bayar. Itu menurut masuknya aja bayar. Kok di backlist? Udah bener-bener perusahaan yang sangat besar ya. Next, apalagi tadi chatnya. Jawabannya kayak gini. Kalian tidak mau silakan out, tidak masalah. Tapi pakai, tidak pakai nama saya. Ini bener-bener serasa perusahaan yang udah namanya udah apel ya, bener-bener ya, udah kayak perusahaan yang bener-bener apel, yang tanpa mitra, gue bakal sukses gitu. Lanjut nih, nah dari cabang mana aja kak? Alhamdulillah, jadi berkurang tanggung jawab saya, makasih sekian dan terima kasih setuju kehadirannya. Gue kasihan bermitra, kalau kita lihat video yang di awal ya. Di spesifikasi kembali kak? Gak apa-apa, silahkan, tidak jadi masalah bagi saya. Oh, di sini ada chat nih. Ada chat nih nantangin. Maaf kak, saya mending out. Seharusnya semua itu ada hitam di atas putih. Mau bertanda tangan. Dan baru bisa backlist jika melanggar karena ada peraturan. Nah, ini. Terus jawabannya apa? Gak apa-apa, silakan. Tidak jadi masalah bagi saya. Anjay. Bener-bener ya. Dia gak butuh namanya orang yang di bawah ya. Ini orang yang suka jalan sendiri nih. Biasanya usaha kayak gini gak akan bisa lari sih. Ataupun naik ya, itu menurut gue. Ini ada chat lagi nih. Mungkin kalian baca aja ya. Ini cuma sekedar saran. Menurut gue gak mau baca. Capek, tenggorokan gue sakit nih sekarang. Udah mulai kumat guys, sumpah. Kumat lagi tenggorokan gue. Terus dia bilang, maaf kak saya mending out. Oke, ini balasannya nih, lagi nih. Nah, ini dia. Mau kita bikin. Oke, jadi hitam di atas putih. Dijawab, ini dia, mau kita bikin. Yaudah, kakak, saya tidak paksa pakai nama kita, yang mau saja. Oke, ini jawaban yang atas tadi ya. Sudah dan banyak dari Bekasi ya, ini yang itulah. Jadi di sini kita sama-sama enak saja. Oke, di sini dibuat nih surat perjanjian ya. Finis Nainis Food aja. Ya, isinya cuma nama, alamat, nomor telepon sama nomor KTP. Tapi di sini ada yang blunder. Terus kenapa Anda ngopi nama sebelah duar? Sebelah duarnya tapi tidak dihapus ya. Masa lucu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sebelah duar. Ya. Hey. Ya gini lah ya. Ketika yang ngurusin bocil ya tidak kuliah ya, dia tidak merasakan skripsi itu seperti apa gitu. Waktu sangat berharga. Dan kalau dia kuliah itu, yang gue alamin kuliah bukan lebih ke teoritis sih, lebih ke pola pikir. Kuliah itu fungsinya itu. Gue gak nyalahin juga gak kuliah gak. Tapi kalau yang ini butuh gitu. Karena gak semuanya harus kuliah ya. Karena banyaknya orang gak kuliah tapi sukses. Cuma ini kalau dia, kalau ini yang ini sih butuh ya. Gak semuanya bisa ngikutin jalur siapa ya? Mark Jackson. Ya itulah ya. Pendiri Facebook siapa gitu. Ataupun pendiri Alibaba tuh. Itu siapa tuh? Nah itu
mereka tidak kuliah sih, tapi mereka berhasil kan? Ya, cuma kalau yang ini gue saranin buat kuliah, karena kasian banget ya orang-orang yang udah buka usaha, udah tergiur sama usahamu gitu kan. Video-video ini sebar, wah ini bakal laris nih, kalian harus bermitra dengan saya. Pas udah jadi mitra, viral, tidak tanggung jawab. Ini namanya pentingnya owner kuliah. Gue gak tahu sih kalau dia kuliah ya, kalau enggak sih ya bener apa yang. Oke, sampai sini aja videonya. Kalau misalnya salah kata, mohon dimaafkan guys. Ini gue udah sakit banget. Sampai jumpa di next video. Goodbye, bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.